Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Kompol Sohet SKMH, jabatan sehari-hari sebagai Kabakop Polres Tasikmalaya Kota, berdasarkan surat edaran Wali Kota Tasikmalaya nomor 1629 tanggal 3 Agustus 2021 untuk meminimalisir mobilitas dan pergerakan orang khususnya di pusat kota, dalam hal ini adalah ruas jalan Kh. Hj. Mustofa. Hari ini dimulai diberlakukan penerapan ganjil genap. Ganjil genap di sini dimaksudkan bahwa semisal hari ini Rabu tanggal 4. Tanggal 4 ini merupakan angka genap. Maka kendaraan yang menuju ke penggal jalan atau kawasan Kh. Hj. Mustofa itu diizinkan nomor polisi kendaraan bermotor baik roda 2, 4 dan seterusnya yang angka terakhirnya adalah genap. Demikian juga untuk penerapan berikutnya, besok pada tanggal 5 maka kita mengizinkan kendaraan yang bisa memasuki kawasan Kh. Hj. Mustofa yang angkanya ganjil. Dan pelaksanaan ini akan berjalan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021. Hal ini dilakukan seiring dan sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021, di mana untuk pusat perbelanjaan, pusat perdagangan itu diizinkan beroperasional 25%. Nah, untuk membantu agar pelaksanaan operasional pusat perbelanjaan maupun pusat perdagangan tersebut tidak melampaui batas waktu yang ulangi batas maksimal operasional, maka kita lakukan dengan cara membatasi jumlah pengunjung maupun jumlah kendaraan yang akan memasuki kawasan Kh. Hj. Mustofa dengan prinsip ganjil genap. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya mengetahui dan memahami tentang penerapan nomor polisi kendaraan bermotor ganjil dan genap, sehingga setelah diketahui bisa menentukan dan memilih ruas jalan mana yang akan dilalui untuk menuju atau sampai di tempat tujuannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.